knalpotnya berisik guys. Ya. Knalpotnya berisik sekali nih. Oke, jadi tak kira ki kenapa tuh sing berisik tuh bagian sini, terus sini, terus sini. Ternyata setelah saya ganti bautnya segala macam, ternyata apa guys? Gila guys. Jadi ganjelnya ini karet iki. Ki asine malah renek karet guys. Karetnya terus tak pasang karet jok lah, kalau gak salah karet jok, terus akhirnya cek natap ternyata karetnya harus beda, dan tadi sudah tak belikan karet punyanya King, mudah-mudahan PNP lah. Ini punya King Fish Air kayaknya sama karet ganjel, jadi jangan mulut adalah motor jenengan punya knalpot cover knalpoti kok berisik, kapan nih kok ter bunyinya ngono ya dah, mesti ada tatap saling berbenturan, jadi entah cover knalpoti berbenturan sama knalpotnya, ternyata ya ini tadi ganjel ini. Oke yes, ngono tak coba dulu, coba tak pasangin nanti tak nyalakan lagi. Oke. Yoi. Bingung nggak Bian? Oh nih, jalan. Oke guys, seperti buat try bahan ini beda kok, lebih lunak loh sing mau sing awali tak pasang. Ini tak pasang ori punya ini. Soalnya saya ingat King dulu juga ada karet ganjelnya. Ya insya Allah nggak matang. Tak delok no tampilan ini. Oke, mantap ya. Ini gak natap ya, aman ini. Sekarang coba kita nyalakan kembali, apakah masih natap. Just. Jadi kalau saya punya jenengan kok punya motor adalah kok berisik ban knalpotnya, coba dicek dulu cover knalpotnya pertama, cover knalpotnya diganti baut dan mungkin is okay normal, tapi kok masih berisik, ternyata coba dicek di bawah ternyata ada karet ganjelannya. Oke. Jadi mungkin fungsinya karet ganjalan knalpot standar ya, apa ya, sebagai penyangga ya, jelas ya penyangga,
biar gak berbenturan besi sama besi langsung ya, karena standar tengah itu kan ada pegasnya ya, dia mesti mempunyai gaya tarik ke atas, otomatis kalau mesin dinyalakan otomatis geter akan menimbulkan benturan standar sama knalpot ya, makanya terus diganji, dikasih ganjelan kenapa guys gitu ya, komen monggo, like monggo juga, saya terima kasih. Terus jangan lupa share ke temen jika terasa memang video ini bermanfaat, saya mendoakan semoga sehat selalu. Lanjut kita video, saya akhiri video saya hari ini, terima kasih, jangan lupa like subscribe, terima kasih. Dan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.